Program Khas Anak Negeri adalah projek yang memberi fokus kepada pembangunan masyarakat Bumi Putera di Sabah melalui projek yang berkaitan dengan Native Customary Rights, infrastruktur, pendidikan, ekonomi dan Native Court. University College Sabah Foundation telah menjalankan program jangka pendek sejak 2015. Antara kursus-kursus yang ditawarkan ialah seni visual catan, seni visual arca dan seni kreatif batik lukis. Dalam bidang arca, kita lebih mengutamakan material recyclable-nya, misalnya besi-besi buruk, plastik, tin, dari barang-barang yang tidak terpakai, kita manfaatkan, kita olah menjadi karya yang lebih berharga, lebih bernilai. Di dalam bahagian catan ini, kami mengajar lebih kepada berkonsepkan kehijauan alam Borneo, amnya Sabah. Konsep kehijauan yang dimaksudkan adalah lebih kepada alam flora dan fauna, termasuklah budaya masyarakat amnya di Sabah lah. Saya memilih untuk mengikuti kursus ini sebab saya memang minat melukis dari kecil lagi. Tapi saya belum pernah ada peluang untuk ikut apa-apa kursus ataupun kelas seni. Saya ingin melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan sambil mencukil bakat yang saya ada. I understand more deeply about the history of art, what it's like to be an artist back then and what type of art there is in this world. Sepanjang berada di sini, saya dapat mempelajari unsur seni, jenis-jenis garisan dan prinsip Pkan. Peluang dapat mengikuti kursus ini di UCSF telah membantu saya banyak untuk mempelajari dengan lebih mendalam tentang seni. Inilah hasil karya saya yang saya hasilkan 2017, yaitu mencirikan adat tradisional lah. Aliran yang saya guna di sini, ketiga-tiga lukisan sini saya guna realism lah. Saya lebih kepada peniruan aksi. Selama 10 bulan di sini, inilah painting oil first saya buat. Saya ambil subjek burung helang. Saya fokus pada paru dan mata dah. Ini tekniknya lebih kepada glazing lah. Glazing ni teknik yang mencari kecepatan lighting dah. Saya memang ada cita-cita untuk menjadikan seni ini sebagai satu lifestyle saya. So, kalau diberi peluang lagi untuk sambung kursus ini, memang saya berminat. Jika diberi peluang, jangan sambung. Sebab peluang ini, peluang macam ini bukan selalu kita dapat. Harapan saya agar kursus ini diteruskan kerana terdapat banyak manfaat pada anak muda dan dapat membuka peluang dan mencukil bakat yang mungkin belum disedari oleh setengah individu. Harapan saya agar kursus ini dapat diteruskan dan dipanjangkan lagi temponya karena ia banyak membantu saya dalam mendalami ilmu seni. Serta kursus ini mampu memberi peluang kepada orang luar yang mempunyai bakat tetapi tidak tempat untuk mengasah bakat mereka. Terima kasih kepada UCSF karena memberi saya peluang untuk mengikuti kursus ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UCSF karena telah memberi peluang kepada saya untuk mengikuti kursus ini. Terima kasih karena memberi peluang kepada belia-belia seperti kami yang mempunyai minat dalam bidang seni catan dan arca. Semoga program ini dapat dilanjutkan di masa-masa akan datang. Terima kasih.
Saya mewakili University College Sabah Foundation ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kerana menyokong penuh program yang ditawarkan di UCSF.